这个味道那么香香哦，这个什么味道啊？老板，这个什么味道啊？香香的。你看你也不是白给。什么味道啦？这不是榴莲哦，你要吃吗？我要吃啊。老板，我要两。2个。saya mau 2 biji。可以吗？yang punya kan orang Cina。jadi saya pura-pura ngomong bahasa Cina ya, biar dikasih. 我不要买呀。我要吃啊！我要吃榴莲啊！真的不能儿呀，我不能儿。masih sedikit lagi guys。nyerah saya, nggak habis. Cepuan nih. Cepuan nggak habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kanggo konco-konco YouTube. Salam sukses selalu. Di video kali ini Tuti Randy mau makan durian kampung guys. Saya dapat dikasih kawan durian kampung. Ini tahu rasanya kayak apa, saya belum coba ya. Tapi ya sama musangking pasti beda jauh ya. Dari harga dan baunya pun beda ya guys. Terima kasih yang selalu like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua menjadi YouTuber yang sukses, YouTuber yang banyak penghasilannya terutama ya guys ya. Saya udah menyediakan pisaunya, guys. Ini mau saya belah dulu ya. Karena ini tidak ada orang laki-laki, saya tahu pandai belah tahu enggak ini ya. Pokoknya saya ini dulu belah pelan-pelan ya. Ambunya kurang wangi, guys. Kurang pokoknya ya panggah beda ya sama durian musangking ya. Tapi ini nampak mulus ini guys, apanya kulitnya itu. Mudah-mudahan rasanya wah anu enak ya, manis. Udah aku belah guys, tereng durian kampung tereng. Bah, sudah aku belah guys. Aku ini kameranya aku deketin ya. Toreng kayak gini guys. Aduh, tengok, tidak sekuning yang saya bayangkan. Maksudnya kayak durian musangking kan warnanya kuning guys, kuning terus dia pulen. Ini tipis terus agak keputih-putihan krim gitu ya, terus lembek. Bismillahirrahmanirrahim, mulai mengemplok guys. Saya dekatin ya. Lumayan manis guys. Lumayan manis, cuman kulitnya itu kurang tebal ya.
Yang suka durian monggo merapat. Yang mau merapat, guys. Ini ya, dibuat kopi pun enak ya. Kopi panas, kopi hitam, kopi Nescafe, pokoknya kopi lah. Campurin durian, mantap. Tapi yang punya darah tinggi, kalau bisa makannya jangan banyak-banyak. Pokoknya Malaysia kalau udah mulai musim durian, yang punya kawan di kebun durian, jaga durian ya, itu musangking ke kampung ke durian yang biasa itu, pasti saya kebagian. Kerudungnya melorot-melorot, guys. Semalam kemarin ya. Kemarin saya lihat orang jualan durian di satu umbro itu isinya ada 6 apa 5 ya. Tapi ini punya saya ini cantik, besar, kulitnya pun rata. Itu ada yang cantik, ada yang enggak. Itu harganya 20 ringgit, guys. Harganya 20 ringgit, kalau duit Indo sekitar 65. Itu dapat kalau enggak 5 6, saya salah itu salah lihat lah, kayaknya kalau enggak 6 5 duriannya 6 biji kayak gitu. Kalau saya enggak usah beli. Nunggu rezeki gratis saja ini saya. Dua hari yang lalu saya makan durian durian musangking ya. Dikasih kawan 3 biji. Tapi setiap kulit isinya cuma satu, setiap belahan kayak gini isinya cuma satu, satu gitu ya, guys. Masih separuh, guys. Saya mau buka yang ini. Adakah isinya? Aduh, kayaknya cuma satu saja, guys. Isinya, guys. Tara, satu saja, guys. Ini yang mateng nempel di kulitnya. Saya lelesin dulu. Ceplok. Mantap. Nah, belengar juga ya. Habis dua itu. Di sebelah lah ini separuh. Tidak punya tuh, tidak punya pohonnya pun ikut makan durian. Kira-kira mau dihabisin enggak ya? Cek separuh, guys.
kira-kira dihabisin nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bojo saya ini kerja di kebun durian juga ya, tokenya ada durian Musangking. Katanya tadi jual 1 ton lebih. Coba 1 ton itu udah berapa ribunya uangnya, ya Allah. Musangking ya Allah harganya meledak. Tahu sekarang harganya berapa saya belum tahu. Pokoknya tadi tokenya bilang katanya, saya jual durian dulu ya. Terus kata suamiku, oke. Saya dapat 1 ton lebih katanya duriannya. Terus saya suruh minta. Mintalah sama toke itu durian Musangking, uy. Suami saya orangnya malu. Kata dia tak mau lah. Dikasih, diambil, nggak dikasih ya sudah katanya. Kalau saya ikut, pasti saya minta. Cukup weto nemu siang-siang, woi. Cukup semua weto, wow. Loban, cukup semua weto, siang-siang nih. Ntar kan dia pasti pagi. Semua weh tau lah, itu kusu liu lien o, ni yo ce ma, wo yo ce a. Kapan wo yo lien? Lien ke? Saya mau 2 biji. Kelima. Yang punya kan orang Cina. Jadi saya pura-pura ngomong bahasa Cina ya. Biar dikasih. Bapu ya oma ya. Wo yao chi a, wo yao chi liu lian a. Centen belengar ya Allah, belengar. Masih sedikit lagi, guys. Nyerah saya. Enggak habis. Cepuane. Cepuan nggak habis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kanggo konco-konco YouTube. Salam sukses selalu. Di video kali ini Tuti Randy mau makan durian kampung guys. Saya dapat dikasih kawan durian kampung. Ini tahu rasanya kayak apa saya belum coba ya. Tapi ya sama Musangking pasti beda jauh ya. Dari harga dan baunya pun beda ya guys. Terima kasih yang selalu like, comment, dan subscribe. Semoga kita semua menjadi YouTuber yang sukses, YouTuber yang banyak penghasilannya terutama ya guys ya. Saya udah menyediakan pisaunya guys. Ini mau saya belah dulu ya, karena ini tidak ada orang laki-laki saya tahu pandai belah tahu enggak ini ya. Pokoknya saya ini dulu belah pelan-pelan ya. Ambunya kurang wangi guys, kurang, pokoknya yo panggah beda ya sama durian Musangking ya. Tapi ini nampak mulus ini guys, apanya kulitnya itu. Mudah-mudahan rasanya wah anu enak ya, manis. Udah aku belah guys, tereng durian kampung, tereng. Bah, sudah aku belah guys. Aku
aku ini kameranya aku deketin ya. Toreng. Kayak gini, guys. Aduh. Tengok. Tidak sekuning yang saya bayangkan. Maksudnya kayak durian musang kan warnanya kuning, guys. Kuning terus dia pulen. Ini tipis terus agak keputih-putihan krim gitu ya. Terus lembek. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mengemplok, guys. Saya dekatin ya. Lumayan manis, guys. Lumayan manis. Cuman kulitnya itu kurang tebal ya. Yang suka durian, monggo merapat. Yang mau merapat, guys. Ini ya, dibuat kopi pun enak ya. Kopi panas, kopi hitam, kopi Nescafe, pokoknya kopi lah. Campurin durian, mantap. Tapi yang punya darah tinggi, kalau bisa makannya jangan banyak-banyak. Pokoknya Malaysia kalau udah mulai musim durian, yang punya kawan di kebun durian, jaga durian ya, itu musangking ke kampung ke durian yang biasa itu, pasti saya kebagian. Kerudungnya melorot-melorot, guys. Semalam kemarin ya. Kemarin saya lihat orang jualan durian di satu umbro itu isinya ada 6 apa 5 ya, tapi ini punya saya ini cantik, besar, kulitnya pun rata. Itu ada yang cantik, ada yang enggak. Itu harganya 20 ringgit, guys. Harganya 20 ringgit, kalau duit Indo sekitar 65. Itu dapat kalau enggak 5 6, saya salah, itu salah lihat lah kayaknya, kalau enggak 6 5 duriannya 6 biji kayak gitu. Kalau saya enggak usah beli. Nunggu rezeki gratis saja ini saya. Dua hari yang lalu saya makan durian musangking ya. Dikasih kawan 3 biji. Tapi setiap kulit isinya cuma satu, setiap belahan kayak gini isinya cuma satu gitu ya, guys. Masih separuh, guys. Saya mau buka yang ini. Adakah isinya? Aduh, kayaknya cuma satu saja, guys, isinya, guys. Tara, satu saja, guys. Ini yang mateng nempel di kulitnya. Saya lelesin dulu.
dengar juga ya. Habis dua itu. Habis sebelah lah ini, separuh. Tidak punya, tuh, tidak punya pohonnya pun ikut makan durian. Kira-kira mau dihabisin enggak ya? Cik Saparo, guys. Kira-kira dihabisin enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bojo saya ini kerja di kebun durian juga ya, tokenya ada durian Musangking. Katanya tadi jual 1 ton lebih, coba 1 ton itu udah berapa ribunya uangnya, ya Allah. Musangking ya Allah, harganya meledak. Tahu sekarang harganya berapa saya belum tahu. Pokoknya tadi tokenya bilang, katanya saya jual durian dulu ya. Terus kata suamiku, oke. Saya dapat 1 ton lebih katanya duriannya. Terus saya suruh mintalah sama toke itu durian Musangking. Ui, suami saya orangnya malu, kata dia tak mau lah dikasih, diambil nggak dikasih ya sudah katanya. Kalau saya ikut pasti saya minta. Cuka weta nama siang-siang, woi, cuka semua weta wah. Loban, cuka semua weta wah, siang-siang nih. Bentar kan dia pasti bagi. Semua weta lah, cuka se liu lien o, ni yo ce ma, 我有吃啊，老板，我有两个。 saya mau 2 biji， 可以吗？ Yang punya kan orang Cina, jadi saya pura-pura ngomong bahasa Cina ya, biar dikasih. Wapu ya oma ya. Wo yao chi a, wo yao chi liu lian a. Centon belengar ya Allah, belengar. Masih sedikit lagi, guys. Nyerah saya. Enggak habis. Cepuan nih. Cepuan. Enggak habis.